Ya pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri secara langsung kegiatan khitanan massal dan berobat gratis dalam rangka HUT Pujakesuma ke-5 tahun. Dalam kegiatan ini ada sebanyak 61 anak yang mengikuti khitanan massal tersebut. Wakil Wali Kota Jambi menghadiri secara langsung khitanan massal dan berobat gratis dalam rangka HUT Pujakesuma ke-5 tahun 2023. Yang digelar di Sekretariat Pujakesuma RT 49 Kelurahan Kenali Asampawa Kota Jambi. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Ketua dan anggota DPRD Kota Jambi, perwakilan DPRD Provinsi Jambi, Kepala OPD di lingkup Pemkot Jambi, dan juga para anggota Pujakesuma Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Maulana yang juga merupakan pembina Pujakesuma Jambi menuturkan, digelarnya kegiatan ini membuat bantuan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari wajah anak-anak yang terlihat gembira mengikuti khitanan gratis tersebut. Selain itu dikatakan oleh Maulana bahwa khitanan ini diikuti oleh 61 orang anak, yang mana mereka juga diberikan bingkisan berupa kain sarung, baju koko, dan juga uang tunai. Dalam rangkaian kegiatan ini juga dilakukan penyerahan bantuan kepada para anak yatim dan duafa. Hari ini kami mengadakan ulang tahun yang kelima dari Pujakesuma dengan kegiatan yang alhamdulillah dirancang oleh Ketua Umum, seluruh pengurus, Ketua Panitia dan jajaran memberikan bantuan yang sangat bermanfaat. Tadi saya wawancara langsung melihat bagaimana senangnya wajah ananda kita yang hari ini dititipkan secara gratis. Ada 61 anak dan semuanya diberikan bingkisan. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.